50억 원 참가자는 탈락 후 처리된다. Satu TV series ni yang viral di Netflix trending sekarang ni, iaitu Squid Game. Aku bukan nak buat movie review ataupun deep review berkenaan dengan TV series ni. Aku just nak cerita roughly tentang punya pengajaran dan lain-lain lah. Kalau aku nak tengok full review berkenaan cerita ni, aku boleh tengok dekat YouTube yang memang fokus untuk review movie. Okay? Baik, cerita Squid Game ni baru dikeluarkan kat Netflix. Dia ada 9 episod semuanya. Cerita ni dia berkenaan dengan game, mana game ni orang-orang yang orang susah atau orang yang berhutang, hutangkan banyak lah. Yang kata sampai mati pun belum tentu boleh banyak hutang. Kemudian adalah masalah-masalah lain. Dan mereka ni di invite oleh satu organisasi ni to join bermain game. Dan game ni dia berkisarkan game kanak-kanak yang dulu, kanak-kanak di Korea Selatan lah. Kalau kat Malaysia ni mungkin game macam Batu Seremban ataupun Aksidikan ke Polis Entry ke, contoh lain kan. Tapi game dia berkisarkan oleh game kanak-kanak di Korea Selatan sana tu. Baik, apa yang, dan game ni siapa yang kalah, dia bukan kalah macam tu lah, dia kalah dan juga mati. Cuma ada seorang saja pemenang, one last standing di akhir nanti. So aku tak nak cerita mendalam lah pasal cerita ni. So itulah cerita roughly ya, cerita dia punya cerita. Dan antara pengajaran yang kita boleh ambil berkenaan dengan cerita ni adalah sikap menolong ataupun jangan terlampau mempercayai diri orang. Contoh kita nampak orang tu walaupun baik dengan kita, tapi belum tentu kita boleh percaya dengan dia. So dia macam boleh relate lah dengan kehidupan kita in the real life ni. Okay, so itu saja apa yang ingin kongsikan berkenaan dengan TV series Squid Game ni. Terima kasih menonton. Kalau apa ada apa-apa bincangan ataupun ada apa-apa fikiran ke yang apa nak sharekan ataupun pengajaran ke apa-apa berkenaan dengan TV series Squid Game ni, apa boleh share di ruangan komen. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.